Yo kawan, aku gak punya uang dan aku gak punya kerjaan. Aku pengangguran. Ya akhirnya ya aku gak punya baju atau apa-apa, cuma punya helm. Ya lumayan lah pakai helm, tapi aku udah malu sih telanjang gini. Ih, jangan lihat aku. Oke, kalau di F5 depan sih kalian lihat aku terus ya. Nah, begini lebih baik. Kalian masih bisa lihat pantatku. Tolong jangan lihat. Tapi kabar baik ya kawan, kabar baiknya ternyata ada lowongan kerja jadi tukang pos. Ya kalian pikir tukang pos gajinya berapa sih? Ya gaji tukang pos berapa ya? Tapi lowongan kali ini gaji tukang pos ya 100 juta per bulan. Oh my god. Gelo kalau ada beneran begitu. Ah, aku gak usah sekolah lah, langsung jadi tukang pos aja. Hai kawan, bertemu lagi dengan gue, Weekend Cream. Dan hari ini kita akan bermain Minecraft Adventure Map. Dan map ini berjudul Delivery Guys. Di map kali ini kita bakal jadi tukang pos yang dibayar 100 juta per bulan. Gelo banget ya. So, misalnya kalau kalian dapat 100 juta per bulan, kalian pengen pakai duitnya buat apa? Boleh lah. Oke, boleh lah. Ide-ide kalian itu lumayan bagus. Oke, aku merasa kayak Dora the Explorer sekarang. Kalau aku sih ya buat ini ya, beli baju, malu aku. No, lihat, diliatin sama Fred dengan tampang homonya gini. Serem. Merinding. Dan map makernya adalah Keeper Light MC. Minimal kepala dia nggak meledak ya. Yaudah, let's go. Oke, Fred keluar. Delivery Guy, a map by Keeper Light MC. Wah, aku kebangun. Ada alarm bunyi. Terima kasih alarm. Kini aku bangun. Pagi selanjutnya atas pengangguran. Oh, Fred, ceritanya kita, coy. Kita jadi villager tampan tadi. Wow, boleh juga. Tapi tampangnya dia homo sih tadi. Nggak beda jauh sih. Aduh, sakit penganggurannya bahkan nggak bisa bayar uang kos-kosan ya. Ya, akhirnya aku mesti ngekos bareng si Frank. Jangan salah, Frank itu baik orangnya. Tapi enak kali ya kalau punya privasi. Buset nih, si Fred ini curhat mulai. Curhatnya panjang lagi. Aku mesti translate-in ini. Kotaku belum siap untuk ini. Oke, tenang kawan. Dan kuatan fidget spinner akan ku translatekan. Ini sudah berbulan-bulan sejak kita lulus. Faktanya kita sampai sekarang belum punya kerjaan. Akhirnya kita nge-stuck bareng di sini. Ih, nge-stuck bareng berdua doang. Ternyata Fred beneran homo. Tidak, aku tidak ingin jadi Fred. Tapi terpaksa untuk kali ini ya, bolehlah. Di tempat kos-kosan yang sama. Ya, ini sebenarnya apartemen. Cuman aku ganti kos-kosan aja. Soalnya kos-kosan lebih elit kayaknya. Dan terpaksa kita berbagi untuk semuanya. Coba aja aku punya pekerjaan, aku bisa pindah. Yaudah, sekarang aku mesti mandi pagi. Wah, yuk. Gelo. Ini aku punya laptop. Ini laptop terbaru ya. Laptopnya aku barusan aku rusakin. Udah gak punya duit, rusakin barang. Weekend. Dan Oke, tinggalkan saja, aku gak tahu itu apaan. Yaudah, sekarang saatnya mandi. Oh, shower. Ini saatnya untuk aku mandi. Ayo, aku mandi. Aku siap. Wah, shower. Lihatlah betapa seksinya aku. Sementara itu. Oh, itu dia Frank. Tempat kita berduaan doang. Ah, ini waktunya untuk mandi. Tidak, si Frank ingin mandi juga. Tidak. Jangan. Ih, homoy. Ih, tidak. Tidak. What the? Ow. Mataku, kata Frank. Mataku, kata Frank. Homo sih, lihat-lihat ih. Ingat apa yang aku katakan tadi tentang pindah? Aku benar-benar ingin pindah. Ya, atau nggak ntar si Frank lihat aku telanjang terus. Gimana ya? Walaupun sekarang dia lagi liatin aku telanjang sih. Uloh. Kamu tahu, lain waktu kalau kamu gunakan shower, kamu harusnya kunci pintunya. Tapi pintunya nggak punya kunci. Oh, oke. Ini aneh. Oke, ini kayaknya si Frank beran homo ya. Masa aku mandi shower gak kedengeran airnya? Aku tahu, Dad, jahatmu. Ya, mungkin kamu seharusnya nyoba ketok pintu ya. Ini bagus, kenapa gak ketok pintu ya? Ya, aku mau sih. Cuman aku gak punya tangan. Oke, maaf. Dia beneran gak punya tangan dong. Kamu gak bisa ngelakuin banyak hal tau kalau gak punya tangan. Tapi aku perlu privasi. Ah, setidaknya biarin aku baca kertas ini dengan tenang. Ini apa? The Daily Mail. Oh, ceritanya koran. Dia dapat roti, kenapa gak punya roti? Masa aku suruh makan koran? Tunggu.
ada lamaran pekerjaan tukang nganter-nganter buat restoran dalam kota. Oh sebentar, ini kerjaan tukang nganter-nganter ya, bukan tukang pos ya? Ayo udah sama aja, yang penting gajinya $10,000 per bulan. Itu sama aja kayak 100 juta per bulan. Gila, gak usah sekolah lagi. Oke kawan, kalau andaikan kalian udah punya gaji 100 juta dan umur kalian masih sekolah, lanjutkan sekolah ya, walaupun rada gak guna sih. Tapi ya, ya pokoknya gitulah. Ntar aku kena marah bapak emak kalian, aku yang diciduk. Tidak, tapi pasti ada alasan kenapa orang terakhir keluar. Iya, kalau gajinya segede itu, kenapa orang terakhir mau keluar ya? Ya, dia cuman gila, itu kenapa? Sekarang aku bakal nge-apply, aku bakal daftar buat jadi tukang itu. Lumayan 1 juta per bulan, gelo. Oke, semoga berentang. Pasti ini kerjaan yang susah, toh. Ah, kamu terlalu paranoid, Frank. Udah, kerjaan baru, aku akan datang. Oke, ini ceritanya restorannya kah? Iya, ini restorannya. Ini pasti tempatnya. Hello there. Halo ya di sono. Halo Tony, kenapa suaramu berat banget jadi seksi gitu? Selamat datang di Tony Steak Out. Aku di sini buat nge-apply kerjaan. Akhirnya. Aku mesti nganterin suatu sejak orang terakhir udahan. Gak ada yang mau kerjaan itu. Kenapa? Itu bayarannya enak loh. Well, masalahnya tetangga-tetangga sini rada aneh. Oh please, jangan homo please. Jadi tukang nganter-nganter itu maksudnya banyak kontak sama orang sekitar sini. Emang orang dekat-dekat sini beneran aneh atau buruk gitu? Oh, aku nggak maksud dalam hal itu. Well, intinya itu bakal jadi awkward gitu ya. Well, ya udah, yang penting aku dapat 100 juta per bulan. Jadi sama aja kayak 120 juta per tahun. Loh kok malah turun? Enggak, maksudku jadi 100. Maksudku jadi 1,2 miliar per tahun. Nah, itu dia. Ya aku bilang otakku tidak siap untuk bekerja. Sesuatu yang awkward gak bakal berhentiin aku. Ya, senang kau berpikir seperti itu. Sekarang tanda tangan kontrak ini. Terus kita suruh tanda tangan kontrak. Oh, ini kontrak kah? Pijet kiu. Boom. Udah, ditekin dulu tanda tangan kontrak. Kamu udah siap untuk pekerjaanmu di hari pertama? Yap, aku siap. Alright then. Ayo, kita mulai sekarang. Aku mesti nganterin apa sih ngomong-ngomong? Aku nganterin apa, bro? Nih. Oh, kita nganterin paket gitu kah? Kamu harus nganterin ke 105 Kennedy Street. Ini dalamnya ini apa? Kamu nggak perlu tahu. Semoga aja bukan boneka Barbie Limited Edition. Soalnya kalau aku tahu isinya itu, aku bakal menciduknya. Aku akan mengantarnya ke rumahku sendiri. Hobiku nyumpulin Barbie ketahuan. Tidak. Nggak, by the way, serius aku nggak ngumpulin Barbie. Jangan pikir yang aneh-aneh. Kembali ketika kamu sudah selesai. Oke. Okay. Kita sudah nganterin ke 105 Kennedy. 105 Kennedy di mana ya, Gan? 105 Kennedy Street. 105 Kennedy Street. Oke. Gampang banget nyarinya ya. Ini kan 105. Gimana yang terjadi kalau misalnya aku pencet tombol lain? Ah, kabur. Coba kita bisa ngerjain orang lain ya. Tinong, ninong, ninong. Pas keluar gak ada orang. Yang penting aku mesti nganterin sekarang. Ningnong, paket. Tingnong, paket. Ulu. Silakan masuk, kau bilang. Oke. Kita suruh masuk. Kenapa nganterin market? Kita mesti masuk. Kita udah masuk. Oh, Fred. Oke, itu kita kah? Wah, gila. Tampan banget dengan tampangnya homo. What the? Bu? Apa kamu nggak kenapa-napa? Loh, aku langsung pingsan. Well. Aku pingsan gitu. Ternyata orang yang kita nganterin sam. Bodoh amat ya. Oh, maaf. Aku kaget. Kenapa? Ya, kamu sebenarnya sapi gitu. Oh, kamu berani-beraninya. Kamu punya dendam ya kepada sapi. Wah, parah diskriminasi. Enggak, aku gak maksud. Udah berikan aku makan siangku. Oke, kasih aja lah. Aku gak mau macam-macam sama dia. Akhirnya, aku kelaparan. Isinya apaan sih lagi ya? Isinya apaan, bro? Time for lunch. Buset, steak. Steak. Sapi begini makan steak. Gelo. Boleh gak? Aku coba mau makan siang nih. Oke, kita disuruh keluar. Oke, aku kembali lagi ke restoran. Capek, bro. Jadi, gimana? Kita harus nelpon polisi. Relax. Mr. Mu adalah loyal customer. Tapi dia kanibal, makan dagingnya sendiri. Oh iya, steak itu daging sa. Oh, aku baru jadar aja. Semoga aja aku bukan kanibal. Kalau aku kanibal, aku ntar lahap si Tony ini lagi. Lahap, apanya yang dilahap? Kayaknya aku mulai ketepa homonya si Fred deh. Sebentar, aku kan Fred. Ke 121 Kennedy Street. Oke, ini dia 121. Oke, rumahnya makin aneh. Oke, mungkin aku bisa ngebel. Ting nong. Kita masuk aja, buset nih si Fred gak tahu diri ya. Ntar masuk-masuk orang mandi aja ya. Ih, ada suara TV. Oke nih si Fred masuk. Paket. Ada suara TV yang kencang. Hank. Mukanya oh my god, mukanya burger dong. Waduh amat. Oh, keluarga roti ceritanya.
Oke, permisi, aku mau kasih paket. Aku percaya kamu memesan makanan. Makanan? Gua nggak pesen kok. Oh, aku tahu. Irma, di sini nih udah nyampe. Oh my goodness. Oke, okay. Impression suaraku jadi cewek nggak enak banget ya. Tapi dia roti, mungkin suaranya kayak gitu ya. What? Dia ada ceritanya pesen bayi gitu. Dalam sini bayi? What? What? Oke. Okay. Gila, orang-orang di sini gila semua. Mereka pikir burger ini anak-anak mereka apa? An evil man has killed a baby. Buset, jadi ceritanya kita makan burgernya gitu, terus tiba-tiba kita ketangkep jadi lo kok jadi gini sih? Sabar coy, pelan-pelan. Otakku nggak sanggup buat mencerna sebanyak ini. Oh my god, jadi burgernya itu tiba-tiba kita makan gara-gara kita tergoda. Astaga. Jadi kita abis ngebunuh bayi orang gitu. Sekarang aku tahu kenapa bayarannya mahal. Ya, setidaknya aku dapat paycheckku. Aku udah bilang, orang ini aneh. Bahkan hukum di sini lebih aneh. Kenapa aku masih di sini? Aku minta paycheckku. Pertama, tentang paycheck. Kontraknya, ya begitu dah ya. Kamu bakal dibayar setelah kamu menyelesaikan semuanya. Loh, ada Frank di sebelah kanan ya. Oh my god. Jadi 20 tahun kita di penjara gitu. Loh, si Frank ketangkep coy, gara-gara jaywalking. Jaywalking itu apa? Every story has a moral, dan moral dari cerita ini adalah jangan nganterin makanan atau kau bakal selesai di penjara. Ya pokoknya begitu. Pencet tombol subscribe sekarang ya. Pencet tombol subscribe sekarang. Pertama, jaywalking itu apa? Kenapa si Frank bisa ketangkap? Oke Google, bahasa Indonesianya jaywalking. Saya sedang berjalan. Bukan I walking, jaywalking bro. Mungkin jalan-jalan deh artinya. Dan akhirnya kita nge-stuck lagi di penjara bareng si Frank. Berduaan terus aja kayak homo. Mungkin mereka mungkin jodohnya si Frank emang Frank kali ya. Emang ditakdirkan homo. Dan sekali lagi aku ingin bertanya kawan, faedah map ini apa? Percakapannya begitu cepat sehingga aku otak gak bisa memproses. Hai kawan, sampai sini dulu kita bermain Minecraft Adventure map kali ini. So menurutku map kali ini itu cukup lucu dan sangat menghibur. So kalau kalian pengen coba, map ini ada di description. Hai kawan, kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like. Dan boleh kali share. Dan jangan lupa subscribe. So aku Bingkrim, thank you watching, see you next time, goodbye.